Hai, hari ini saya akan buat kue tibodo, kue asal Bedayo. Kue tibodo inilah kue asal Bedayo. Bahan-bahannya ini kelapa dari parut, gula melaka, santan, minyak untuk menyapu di daun pisang nanti. Mula-mula kita tuang ke tepung purut dulu. Kelapa parut. Gula melaka, gula pong. Orang sawah kita campur semua bahannya dulu. Tuangkan air santan. Makan sedikit air. Orang tua dulu-dulu cara perayaan gawai, Christmas, Easter, tak pernah miss buat kue ini. Ini makanan tradisional orang Bedayu. Siap. Kita sapukan minyak di daun pisang supaya bila kita makan nanti dia tak melekat. Duro-duro inilah kue tradisional orang Bedayo kalau ada perayaan. Pasangkan api, kita kukuslah sampai masak. Kita sudah masak,